Oke? Putra kamu mana suaranya? Suara Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Oke, kita mulai lagi, Pak Budi. Ya, sudah dibunyikan karena kencang Bapak Budi. Dan kita lihat satu serangan dibangun Saipul, Biki, dan kesalahan holding dinyatakan oleh Bapak Budi, pemain dari Putra Labu, masih dengan 1-0. Trubus, Biki. Iya, konsentrasi servisnya lakukan dengan pelan di sana. Mencoba angkat. Wow, luar biasa satu spike dilakukan Hari. Memberikan angka tidak tiba dari Putra Labu, masih dengan skor 1-1. Oke, 1-1 di set yang kedua. Ambil posisi terbaik di sana, angkat bulat tinggi-tinggi, lepaskan jam sekeras, mencoba lakukan resipnya Paul. Kembali satu bulat dorongan yang mampu dipatahkan Eric Kokon. Sayang sekali miskom terjadi, dan poin baru bertambah. Skor 2-1. Flash di sawah, tolong dimatikan. Nah, terima kasih. Kita bisa mulai lagi. Oh, ana ulo dibakani telo, kadung tresno ditinggal lunga. Iya, kali dari tim bola voli Trubus masih dengan skor 2-2. Masih 2-2 di awal set yang ketiga. 2 Fauzan. Iya, ini dia Fauzan. Ambil posisi terbaik dari sana Fauzan. Lewat waktu yang kita lalui bersama, mencoba lakukan resip Rehan. Dan kali ini poin diberikan tentunya tim bola voli Putra Labu 3-2. Iya, 3-2. Mencoba konsentrasi di sana Fauzan, lepaskan floatnya cukup pelan. Hanya ada Paul. Angkat Rehan. Masuk B. Majlub. Ya, 3-1, luar biasa Rehan. Cilik bocahin, dua mumpule Rehan senengi. Masih 3-3. Di sana lepaskan Fonte memanjang. Masih ada Wisnu. Pengamatan cukup cantik seorang Wisnu. Berbuah poin lagi untuk tim Putra Labu Magetan 4-3. Erik. Ya, Erik. Servisnya Erik di sana mencoba Rehan. Angkat tinggi bola kali. Oh, luar biasa kali bola dibiarkan keluar lapangan sehingga poin bertambah. Putra Labu masih dengan skor 5-3. Gogon. Ya, servisnya Gogon pelan di sana. Paul angkat bulat tinggi-tinggi, maksudnya kali berbahaya sekali dibangun. Coba lewat satu belah quick. Dan kembali Alfian memberikan angka di belah voli Putra Labu 6-3. Erik. Ya, kita lihat pemain lokal dari Kawin Danan Magetan punya Erik Gogon mencoba. Luar biasa kita lihat Paul menembus dua pagar blok sehingga poin bertambah menjadi 6-4 atau 4-6. Nomor 12 Fadio. Fadio Gogon Erik kali Doni. Pena unggul ke tunduk. Wow. Paul. Iya, kita lihat seorang Paul kembali memberikan angka, masihkan skor 5-6. Kedung hati gitu ya. Iya, 5-6. Kali dari tim bola voli Putra Labu, masih kita lihat spike dilakukan. Siapa diberikan kembali, ada Paul mencoba angka tinggi. Oh, masih saat seberapa mencoba kali ini kreatifu. Luar biasa Doni Haryono. Spike dilakukan dan poin kembali bertambah. Putra Labu masih dengan skor 7-5. Oke. Ya, 7-5. Munggal kene Mbak Awar Benjol kene lho. Ini Mbak nek cewek gak apa-apa. Iya, kembali poin. Kembali bertambah untuk tim bola voli Putra Labu masih dengan skor 8-5. Di set yang kedua, Doni Haryono. Jam sebenarnya Doni kencang di sana Rehan. Gerak tiba dilakukan dengan baik, mencoba kali Alfian dan kawan-kawan. Sodok belanja cukup pelan. Ada siapa di sana angkat Rehan. Gagal seorang Rehan memberikan angka lagi untuk tim Putra Labu. Masih 9-5.
Ya, 9-5 masih di sana konsentrasi Doni Haryono lepaskan voting plan Rico. Iya, berarti dilakukan mencoba Gogon. Kali ini poin blok dilakukan dari anak-anak Trubus sehingga poin kembali bertambah menjadi 6-9. Nomor 10 ada Paul. Ya, Paul. Dan kita lihat ada satu upaya yang sangat baik. Tim bola voli Putra Labu masih dengan skor 10-6. Yo. Ya, sebelum lawan apa sulit set yang ke yes, dua Rico gagal juga seorang Rico Libro poin bertambah Putra Labu masih dengan skor 11-6 kita lalui bersama-sama dengan seru malam hari ini nervous kembali Alfian sudah lakukan serpenya Fian dan kita lihat belak keluar sehingga poin pertama lagi terubus masih dengan skor 7-11. Ya, 7-11 tetap berjuang para pemain dari Trubus Ponorogo. Lakukan sudah servis voting di sana Gogon kurang sempurna. Ada umpan ke belakang tinggi Kak Doni. Ya, Kak Doni Haryono mencoba menangkan Rehan. Luar biasa kita lihat Siana Ajaik seorang Rehan memberikan angkatannya tim bola voli Trubus D18. Lakukan sudah di sana mencoba lakukan resip Gogon lagi Fauzan mencoba penempatan pena angkat mundur wow sensasional Rehan time out diminta Putra Labu masih di set yang kedua Sono balap audio. Oke, berlanjut lagi. Putra Labu mana suaranya? Melalui rata paus. Rubus mana suaranya? Thank you. Terima kasih buat penonton yang masih setia sampai malam hari ini. Menyaksikan grand final. Mau terbaca lagi pertahanan. Dan Wisnu. Umpan tarik. Lepaskan sepeda. Apa yang terjadi sekarang agak dipersempit. 10-11. Ya, 10-11. Dan kali ini mencoba Diki agak Doni. Oh, gagal diantisipasi. Kita lihat Doni Haryono mengenai body shoot dari anak-anak Trubus. Sehingga poin 12-10. Alfian. Servis lakukan. Paul menghalau. Angkat dibelanya Rehan. Wisnu Wow. Doni. Iya kita lihat kesalahan dilakukan dari anak-anak Putra Labu berjuang mati-matian Mas Doni Haryono dan kali ini angka bertambah 11-12 cukup berimbang dan konsentrasi mencoba ambil acacang servis di sana Gogon Erik angkat ke belakang mencoba Rico umpan tarik opal flash tolong mati di sawah flash ya terima kasih 12 sama. Iya kita lihat dari tim bola voli Trubus masih menyamakan kedudukan. Kali pelacit yang gagal dilakukan Gogon. 13-12. Yo. Wawan Pohrante ditunggu keluarganya. Di pintu masuk Pak Wawan Pohrante. Sapinya mana? Oke. Luar biasa kita lihat mengenai kepala dari Mas Rico. Namun Mas Rico sudah sering mengalaminya jadi biasa-biasa saja. Poin 13 sama. Oke, makin seru tentunya. Rico angkat Rehan. Ya, bola dibiarkan out. Sehingga mau diberikan lagi Doni Haryono. Ayo, ayo begini. Dari tim bola voli Putra Labu 14-13. Iya,
pihak 3, 14, 13 masih mencoba kita Riko di sana sampai diberikan Rehan. Iya, kita seorang Rehan kembali memberikan satu angka. Dan untuk di belakang voli trubus masih 14 sama. Empat belas sama masih Rehan. Votingnya Rehan di sana angka tinggi Doni. Oh, terjadi slam dunk sangat baik terlihat Fauzan memberikan satu keunggulan sementara ini. Putra Lalu Magetan 15-14. Fauzan. Ya, ini dia Fauzan. Sudah lepaskan banyak Fauzan cukup pelan di sana Riko menghalau sempat diberikan Paul. Luar biasa kita seorang Paul menggedor dari posisi 4. Tim Blok Voli Trubus Ponorogo 15-15. Oke, masih 15 sama. Dan di sana lakukan servis sudah Wiga. Dan kali ini satu pelaku yang sangat baik dilakukan seorang Alfian memberikan angka Putra Labu masih 16-15. Erik Gogon, servisnya Gogon, Rehan sempurna angka tinggi-tinggi. Kali ini terjadi toss out dan poin diberikan lagi Trubus masih 16-16. Ora keto. Wis esuk. Ngantuk. Ene. Iya, kali satu sepeda berbiar keluar sehingga berbalik memimpin Trubus Ponorogo 17-16. Tenang yuk. Oke, memimpin satu angka Trubus. Ada Wisnu, angka Doni memberi mentahkan dengan baik Rehan. Wow, luar biasa kita di sana Rehan. Mesin pencetak angka bagi anak-anak Trubus. Tema Dewita Putra Labu di set yang kene. Iya, masih dengan skor 16-18. 18-16, dua angka terpaut sementara ini di belakang Vergi. Putra Labu mencoba menekan. Hei! Gagal kembali Putra Labu sehingga tertinggal 3 poin. 19-16. Yo, limang set. Wis mesti wae, Dek. Wow, si anak terbang dari Madiun, Yoga dimasukkan. Ya, ini sama dengan Mas Rehan, tinggi badan sama, kualitas juga sama. Akankah mampu mengimbangi terpaut sementara ini 3 angka. Dan kali ada Abdul. Satu pada Ning Nang. Gatot gagal total. Doni Haryono. Kaku, Cep. Pemain dari Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah. Dia Doni. Servisnya Doni Haryono lakukan. Oh, sayang sekali gagal Doni. Masih dengan poin 20-17. Paul. Ya, Paul. Servisnya Paul. Abdul angkat. Kali perempatan boleh dilakukan. Pena angkat. Koyo apotek tutup Rauno Bate. Poin 21-17. Ugal-ugalan meskipun minus pemain lokal Rudy Simin dan kawan-kawan Trubus tampil istimewa malam hari ini. Kembali satu Bivan mencoba. Kali ini Doni Haryono menunjukkan kualitas terbaiknya malam hari ini sehingga poin-poin bertambah masih 18-21. Alfian. Yo. Iya, masih kita lihat dari tim bola voli yaitu Trubus gagal dan poin balik bertambah menjadi 19-21. Oh, yang menemukan dompet. Ngono to maksudnya. Ya wes fokus voli weh. Wih, keri. Oke, kita lihat di 8 pertandingan tim voli dari Trubus masih belakang. Oh! Luar. Biasa. Saipulo. Luar biasa kita di sana Paul. Pemain A1 terbaiknya Ngawi yang hadir Trubus. Rolikur musuhi Songolas. Lakukan risik Abdul. Kali ini juga. Dan kembali Paul. Gelanggang luar lapangan Paul.
Poin diberikan Putra Labu 20-22 Abdul Somad. Ya, kita di San Abdul. Servisnya Abdul lakukan di sana, ada Paul mencoba angkat. Rehan. Lagi-lagi Rehan selalu mendapatkan angka ketika bola di tangan Rehan. Menang saset kok. Satu kali pun. Dan kita lihat 23-20. Dan nomor 6 mencoba ambil posisi terbaik. Kali ada satu resimnya Wisnu. Mata dengan baik. Suka. Ya, sangat keras dari Yoko. Sehingga Sebelin 24-20. Oke. Makin meriah pertandingan malam hari ini. Kita lalu bersama-sama Wisnu Fauzan. Rasano dalam hati Rehan berkata, di set kedua dimenangkan. Terus lanjut set ketiga sesaat lagi. Ini Mas Riko aman.